Hai guys, kembali lagi di channel aku. Dan di video kali ini aku mau ngajarin kalian gimana caranya mengaktifkan picture in picture atau yang biasa disebut dengan PIP di YouTube Android maupun di iPhone. Jadi ini tuh worth it buat HP apapun ya teman-teman, bisa di Android ataupun di iPhone. Jadi cara ini tuh kalian bisa buka YouTube sambil buka-buka aplikasi lainnya. So pasti ini bakal worth it banget buat kalian coba. Caranya juga super duper gampang banget dan tanpa aplikasi tambahan sama sekali. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Kalian buka aja Google Chrome yang kalian punya ya teman-teman. Selanjutnya kalian tinggal cari aja youtube.com seperti ini tulisannya. Kalian ikutin aja yang ada di layar aku. Nah selanjutnya kalian jangan klik yang di bagian atas YouTube ini ya teman-teman. Nanti kalau kalian klik dia bakal kembali ke YouTube aplikasi. Nah kalian klik di bagian atas, kemudian kalian ketik www.youtube.com seperti yang ada di layar. Nah dia bakal muncul tampilan seperti ini. Nah di sini masih tampilan kayak YouTube aplikasi biasa. Nah caranya ngubah ke desktop, kalian klik di bagian titik 3 pojok kanan atas, kemudian pilih situs desktop, kalian centang ya teman-teman. Nah selanjutnya dia bakal muncul tampilan seperti ini. Dia bakal berubah tampilannya kayak YouTube yang ada di komputer atau di laptop gitu. Nah kalau udah, kalian tinggal cari aja video yang mau kalian tonton gitu. Sebagai contoh di sini aku mau nonton video Indonesia's Next Top Model yang Cycle Chu. Nah, kalian klik aja di bagian videonya. Selanjutnya, kalau udah tampilannya seperti ini kayak video yang ada di komputer gitu, video YouTube komputer. Selanjutnya kalian perbesar aja di bagian yang aku kasih tanda panah itu. Nah, kalau udah kalian perbesar kayak gini, kalian bisa langsung kembali ke menu home yang aku kasih tanda panah di situ. Nah, dia bakal muncul pipnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sambil muncul pipnya kayak gini, kalian bisa buka-buka aplikasi lainnya seperti aplikasi WhatsApp, Instagram, bahkan aplikasi Shopee pun juga bisa. Nah, ini worth it banget ya buat kalian coba, dan juga ini tanpa aplikasi tambahan sama sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Gampang banget kan caranya? Dan ini dia, tampilannya tetap bagus, gambarnya juga tetap bagus dan tetap jelas juga gambarnya. Kalian juga bisa sambil balas-balas chat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya sambil kalian nonton YouTube. Nah, gampang banget kan? Oke, jadi itu dia tutorialnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, semoga berhasil ya. Kalian gak usah khawatir karena cara ini juga bisa berlaku di HP Android maupun iPhone. Oh iya, buat kalian yang mau menonaktifkan, kalian tinggal tekan aja di bagian videonya dan kalian geser-geser sedikit, dia bakal muncul tampilan seperti ini yang aku kasih tanda panah. Kalian arahkan aja ke situ, maka dia secara otomatis mati. Oke, jadi itu aja tutorialnya. Buat kalian yang suka dengan video aku kali ini, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa tahu tutorialnya. Oke, itu aja tutorialnya, and see you in the next video. Bye-bye.